Juara apa? Berarti tidak ada. Saya bu. Kemudian ini yang terakhir, bullying elektronik. Bullying yang dilakukan menyakiti orang lain dengan menggunakan jejaring sosial. Adik-adik di sini sendiri Facebook sama. Sendiri Facebook macam. Sendiri Instagram. Sendiri Twitter. Kebanyakan punya Instagram ya. Saya sampaikan ya tadi. Yang di IG, yang Instagram, kalau di follow itu akun apa saja? Ditanamkan kejujuran yang kita kok ekor aja artis, contoh artis yang follow sama-sama bernama Mas. Parahnya apa ini? Artis. Mbak Eca T. Kutain dunia kau pindah domba lokasi. Ya, cucu. Kita cari. Pak Dini ngomong ya, aku pakai. Namanya siapa? Jaka. Jaka. Ini. Jaka siapa lagi? Jaka Sosibu. Cinta lu mah keren ya. Jangan mau tau nih, kamu yang nih. Lu cinta lu apa? Kenanya. Mungkin. Nah, sekarang apa alasanmu follow akun itu? Suaranya, elo apa? Suaranya elo apa? Suaranya elo apa? Suaranya apa? Enak lanang. Terima kasih Mas Bapak. Ini Mbak, salu-salu. Nah, ambil aja. Karena sekarang ini selalu memang sudah orang digital. Sosial media dengan mudah terakses oleh siapa saja tanpa batasan usia. Maka jadi harus bijak dalam penggunaannya. Jadi adik-adik harus memilih-milih siapa yang mau diikuti, siapa yang di follow. Karena apa yang kalian lihat, yang di follow otomatis akan muncul di feed kalian, di belanja kalian. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian ikuti itu nanti mempengaruhi pola pikir kalian, mempengaruhi kepribadian kalian. Kemudian, halo. Hai. Penggunaan media sosial juga harus dengan bijak.
tidak asal, yang penting di Instagram, terus memposting apapun yang disukai, yang dikehendaki, yang dimau. Bukan hanya Instagram ya, media sosial apapun, termasuk yang namanya WA, WhatsApp, itu juga masuk media sosial. Jadi, adik-adik, kalau yang belum tahu, saya beritahu, yang namanya jejak digital itu abadi, tidak akan bisa hilang. Misal, Mas Joko, sekarang dia memposting misal, memposting foto pas dia membuli temannya. Misal, aslinya kan orang. Nah, itu, misal jam 11 diunggah, diupload. Kemudian kok banyak yang mengkritik, kemudian dihapus. Itu tetap tidak bisa terhapus secara total. Masih ada jejak digital, masih bisa dicari. Jadi hati-hati untuk yang namanya penggunaan media sosial. Kalau mau upload apapun, bisa status, bisa foto, bisa apalagi video, itu ditimbang-timbang lagi, dipikir-pikir lagi. Kira-kira apa dampaknya untuk adik-adik sendiri, juga dampaknya untuk orang lain. Jadi harus bijak, jangan asal mengupload. Saya juga tetap ya, oke? Biasanya yang di TikTok hanya melihat atau ikut upload video. Melihat. Saat ini saya TikTok yang lagi tren apa? Saya muncul juga di video. Seperti konten TikTok itu kan beragam sekali ya. Itu kalau mau ikut biasanya kan ada challenge itu. Kalau mau ikut challenge juga di pikir-pikir dulu, apakah sesuai dengan kuliah di hati atau tidak. Jadi intinya penggunaan media sosial apapun itu harus ditimbang. Misal mau membuat status itu jangan asal membuat status juga. Harus ditimbang juga. Jadi, misal lagi, Mas Joko, saya cek lagi kanji Mas Joko. Mas Joko, kalau Mas Aris lagi tidak jalan, lagi musuhan. Lagi orang seneng kalau Mas Aris kali, kalau dia tidak cocokan. Aris kalau dia. Kemudian, Mas Joko membuat status WA yang intinya menyinggung Aris, itu kan bisa menyebabkan terjadinya keributan. Jadi kalau mengepost atau apapun itu yang baik-baik saja, jangan menyindir temannya, jangan menyinggung temannya atau siapapun. Jangan lupa ya, Dek, ada undang-undang teknologi informatika ITE. Informasi teknologi informatika. Jadi semua yang ada di upload, semua yang ada di post itu ada undang-undangnya. Kalau itu melanggar undang-undang, bisa dijerat secara hukum. Jangan anggap remeh bahwa apa yang ada di lakukan di media sosial itu tidak ada yang mengawasi. Semua ada yang mengawasi. Nah. Halo. Halo. Masih semangat? Orang. Ya, lanjut ya. Ini termasuk benar, termasuk benar kok. Faktor yang menyebabkan anak melakukan bullying. Ini faktor untuk pelaku. Kenapa sampai anak itu bisa melakukan bullying? Faktor individu dari biologi dan temperamen, emosinya sendiri. Kemudian faktor keluarga, mungkin keluarganya kurang harmonis, mungkin juga di keluarga dia sering melihat terjadinya kekerasan. Kemudian faktor teman sebaya, ini sangat berpengaruh. Seusia kalian adik-adik ini, memilih teman itu penting. Jadi kalau temannya itu di sekiranya membawa pengaruh yang kurang baik, ya jangan terus dijadikan teman angkat. Cukup berteman saja. Kalau sekiranya teman tidak baik, mending menghindar, cari teman lain yang membawa
terbaik bagi kalian.